Selamat pagi. Ini saya dapat sepatu antik bekas sih, tapi kita lihat dalam. Sangat bagus, sangat mudah, walaupun bekas nih, saudara-saudara. Makai plus tutup, bukan buah ya. Kita kenakan di brand-brand tertentu itu dia boa sistemnya. Ini pakai etup loose tie. Oke, mengencangkan untuk melepas. Oke, mengendurkannya. Oke, jangan. Bahan bawahnya. Keren, cantik. Kalau di kotaknya ini. Oh ya, biasanya cantik utro sih. Ini ukuran 42, 8,5. Untuk road bike. Nah, itu. Sedangkan saya punya pedalnya, pedal MTB. Jadi ini karena saya lihat ada dua lubang ini. Saya memperkirakan itu bisa diganti, cuma harus dimodifikasi dengan ditambah plat buat nyantolin plat MTB. Oke, ini. Saya udah punya platnya. Platnya seperti ini. Platnya seperti ini. Ini dimasukkan ke dalam sini. Oke. Bagaimana caranya? Kita coba. Nah, itu dia dalamnya. Kita buka. Oke. Nah, itu di dalamnya kan? Di dalamnya itu ada. Tunjuk memang bisa dipotong. Bisa dilihat yang ini. Nah, kita potong pakai pisau kecil. Kita buka. Nah, kita keluarkan plat yang ini. Saya gunakan ini aja deh. One hour later. A few moments later. Ini dia. Jadi platnya harus kita. Sesuaikan. Kita potong pakai gerinda.
tandain dulu. Sudah membuat ini ya, pasang. Pasang ini. Oke, setelah terpasang bisa menjalan, kita rapatkan kembali. Quack.